JIS bantah kajian PSSI yang sebut stadion belum layak. Direktur proyek menyebutkan, JIS berstandar FIFA. Pelaksana tugas Direktur Proyek Jakarta International Stadium, JIS, Ari Wibowo menjelaskan, stadion JIS telah memenuhi standar FIFA. Menurut dia, stadion dapat dilabeli standar FIFA jika memiliki fasilitas dan infrastruktur yang lengkap, memenuhi rekomendasi teknis dan persyaratan, serta tersedianya fasilitas hospitality. Artinya dari aspek perencanaan dan pembangunan, JIS sudah memenuhi dengan standar yang ditentukan FIFA, kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 10 September 2022. JIS, Ari melanjutkan, bahkan dirancang oleh konsultan perencana dari Inggris, Buro Happol. Buro berpengalaman dalam merancang sejumlah stadion sepak bola modern di Liga Inggris. Misalnya, Hotspur Stadium di London dan beberapa stadion Piala Dunia Qatar 2022. Dia pun mengklaim, JIS mirip dengan stadion di Eropa, baik dari aspek desain atau fasilitas. Selain itu, Jakpro juga didampingi langsung oleh asesor FIFA pada saat perencanaan dan desain JIS dilakukan, ucap dia. Penjelasan Ari merespons penilaian Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, bahwa infrastruktur JIS belum layak dipakai sebagai lokasi pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia dan Curaçao. Dikutip dari laman resmi PSSI, Jumat, 9 September 2022, berdasarkan hasil inspeksi tim infrastruktur Safety and Security PSSI, Stadion JIS belum memenuhi kelayakan 100% infrastruktur. Kelayakan infrastruktur itu mencakup area drop-off tim, sirkulasi aktivitas terkait pertandingan di outer perimeter menumpuk di barat utara. Bahkan, menurut PSSI, Concourse Timur belum dapat digunakan, perimeter tribune perlu pengkajian ulang, pagar perimeter di bawah Concourse Barat tidak kokoh dan sarana-prasarana pendukung seperti kantung parkir, transportasi umum, dan jalan akses menuju stadion belum sesuai standar. Ari kemudian menyinggung soal sertifikasi pertandingan. Menurut dia, sertifikasi pertandingan adalah hal yang terpisah dari tersedianya fasilitas dan infrastruktur stadion JIS. Semisal apakah akan digunakan untuk menyelenggarakan Piala Asia atau Piala Dunia, maka asesmen atau sertifikasi dilakukan secara terpisah mengikuti standar dari masing-masing pertandingan, jelas dia.